Selatan ini rutenya banyak yang unik. Ada goa, ada jembatan kayu yang menghubungkan antar jurang dari bukit ke bukit lah, antar bukit. Unik. Yang ingin mencoba silakan. Nah, kita sudah meninggalkan Provinsi Jambi. Kabupaten Solok Selatan ini, di tempat kopi Solok Selatan. Padangaro. Salam jumpa kembali. Kita akan melanjutkan perjalanan kemarin. Sekarang kita akan memulai perjalanan dari Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dengan tujuan Kayu Aro, ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Anda akan menyaksikan pemandangan Bukit Barisan Sumatera dengan jalan ukuran kecil. Selamat menyaksikan. Kita ke Padangaro. Kita ke tempat Epi. Rute ke Padangaro, ibu kota Solok Selatan. Jika kita dari kota Bengkulu ada dua jalan. Satu, via kota Lubuk Linggau. Kita akan melewati Danau Kerinci Jambi. Dua, via Mukomuko. Kita akan menyusuri pesisir pantai. Jarak terdekat via Mukomuko dengan menyeberangi Bukit Barisan. Nah, ini jalan kecil. Muat, ngalah waktu. Nah. Sedikit waktu. Nah. Kita jalan lintas ini, jalan prosto. Terima kasih Allah. Hai kami.
Bogor. Perjalanan kita sekarang menyusuri lereng Gunung Kerinci dengan hamparan perkebunan teh.
Sebentar lagi kita akan meninggalkan Provinsi Jambi dan akan memasuki Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dekat dengan Gunung Kerinci. Kabupaten ini resmi dimekarkan dari Kabupaten Solok pada tahun 2004 mencakup wilayah seluas 3.346,20 km persegi. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di sebelah selatan dan dikelilingi oleh 3 kabupaten lain di Sumatera Barat dari barat ke timur, Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, dan Dharmasraya. Pusat pemerintahannya terletak di Padang Aro, sekitar 161 km dari pusat kota Padang. Meskipun baru diresmikan pada tahun 2004, bersama dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Dharmasraya, wacana pembentukan kabupaten yang meliputi sebagian wilayah Solok Selatan saat ini telah ada sejak tahun 1950-an. Wilayahnya mencakup kaki pegunungan Bukit Barisan di barat dan dataran rendah yang lebih luas di timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencatat penduduk Kabupaten Solok Selatan berjumlah 182.027 jiwa, 2020. Saat ini Solok Selatan dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang kompleks.
praktik penebangan liar di kawasan hutan dan penambangan emas ilegal di sepanjang aliran Batanghari dan Batang Sangir secara besar-besaran masih terus terjadi. Wilayah Kabupaten Solok Selatan terletak pada ketinggian 350-430 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai 359.013 ha, yang terdiri dari 150.532 ha kawasan hutan lindung, 41,93%, dan 208.481 ha, 58,07%, kawasan budidaya. Bentang alamnya bervariasi antara dataran rendah, perbukitan, dan dataran tinggi yang merupakan rangkaian dari pegunungan Bukit Barisan. Secara topografis, bagian timur kabupaten ini merupakan kawasan dataran tinggi yang relatif bergelombang mulai dari Lubuk Malako di Kecamatan Sangir Jujuen ke arah utara sampai ke wilayah Kecamatan Sangir Batanghari. 69,19% dari wilayah Solok Selatan memiliki kemiringan di atas 40 derajat yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor dan hanya sekitar 15,02 yang tergolong datar dan landai. Bagian barat merupakan kawasan lembah di kaki pegunungan yang menempati wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Gunung Kerinci. Bagian utara dan tengah sendiri didominasi oleh perbukitan. Secara geologis, Kabupaten Solok Selatan berada pada patahan besar Sumatera, yakni zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia atau dikenal dengan sesar semangka. Dengan laju pergerakan 7 cm tahun, jika terjadi pergerakan patahan yang cukup besar, maka akan berpotensi menimbulkan gempa bumi. Dari sisi vulkanologis, meskipun tidak memiliki gunung berapi, kabupaten ini terletak di jalur gunung berapi yang masih aktif. Gunung terdekat berada di luar kabupaten, yakni Gunung Kerinci di selatan. Jika terjadi aktivitas vulkanik dan seismik di gunung berapi tersebut, maka akan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan secara umum beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 20 derajat Celcius hingga 33 derajat C. Curah hujannya cukup tinggi yaitu 1,600 sampai 4,000 mm tahun dengan kelembaban udara berkisar 80%. Sepanjang tahun terdapat dua musim, yaitu musim penghujan yang umumnya terjadi selama periode Januari-Mei dan September-Desember, dan musim kemarau selama periode Juni-Agustus. Sebelumnya, kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Solok, yang pada masa Hindia Belanda disebut dengan Afdeling Solok. Setelah kemerdekaan, sempat muncul wacana pembentukan sebuah kabupaten yang meliputi sebagian wilayah Solok Selatan saat ini. Ditandai dengan diadakannya konferensi Timbulun pada tahun 1950-an. Saat itu digagas rencana pembentukan sebuah kabupaten dengan nama Kabupaten Sehilir Batanghari yang memasukkan wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Pantai Cermin, Sungai Pagu, dan Sangir. Namun, baru setelah otonomi daerah digulirkan, usaha yang mengarah ke sana dapat terrealisasikan. Bersama 23 kabupaten baru lainnya di Indonesia, Kabupaten Solok Selatan resmi dimekarkan pada tanggal 7 Januari tahun 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. 15. Wilayahnya pada masa itu meliputi Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Koto Parik Gadang Biateh, Kecamatan Sangir Jujuen dan Kecamatan Sangir Batanghari. Selanjutnya pada tahun 2007, Kecamatan Sangir Jujuen dimekarkan menjadi Kecamatan Sangir Jujuen dan Sangir Balai Janggo. Sementara itu, Kecamatan Sungai Pagu dimekarkan pula menjadi Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Alam Pau Duo. Hingga akhir tahun 2011, jumlah kecamatan Kabupaten Solok Selatan tidak mengalami perubahan seperti halnya pada akhir tahun 2007, yaitu masih 7 kecamatan. Namun, pada tingkat nagari dan jorong masih terjadi pemekaran daerah. Sebagian besar penduduk Kabupaten Solok Selatan adalah etnis Minangkabau yang wilayah adatnya terbagi dua, yaitu Alam Surambi Sungai Pagu di bagian barat dan Rantau 12 Koto di bagian timur. Masyarakat adat Alam Surambi Sungai Pagu mendiami Lembah Muara Labuh sepanjang aliran Batang Suliti dan Batang Bangko,
Sedangkan masyarakat rantau 12 koto mendiami daerah sepanjang aliran Batang Sangir. Di samping dihuni oleh etnis Minangkabau, Kabupaten Solok Selatan juga dihuni oleh etnis Jawa. Etnis Jawa datang sebagai transmigran seperti di Nagari Sungai Kunyit dan Dusun Tangan. Tetapi ada juga yang datang bekerja di sektor perdagangan dan karyawan pabrik. Berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan berjumlah 147.369 jiwa. Terdiri dari 74.117 laki-laki dan 73.252 perempuan. Dan pada tahun 2020 berjumlah 182.027 jiwa, di mana laki-laki berjumlah 92.859 jiwa dan perempuan berjumlah 89.168 jiwa. Solok Selatan memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah, dan budaya. Di kawasan yang dijuluki sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang, banyak ditemukan rumah-rumah gadang berusia ratusan tahun lamanya yang masih ditinggali oleh penghuninya. Rumah Gadang 21 merupakan rumah gadang dengan 21 ruang. Objek wisata lainnya adalah Danau Bontang, Nalau Lubuk Malako, beberapa air terjun, dan sejumlah bangunan peninggalan sejarah lain seperti masjid, istana, dan monumen. Aduh, gua habis. Di sini ada keunikan, masih sebelum pada ngaruh kita memasuki goa. Nah, nanti kita lihat di Google, Google Assistant akan menjelaskan. Aduh, antuh lu. Iya, goa seram. Goa, boy. Sebenarnya enggak ada goa di sini. Kamu enggak lewat. Sumber yang didapat dari Helvi Rahmat, terowongan ini jalan lama dan tidak digunakan lagi. Goa peninggalan Belanda ini. Sumatera ekstrim semua rupanya, terutama di Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu parah di jalannya. Jadi kalau terbiasa tikungan-tikungan lebar terkejut, ini tikungan-tikungan patah semua. Apa bina mobil itu? Muat satu mobil masih dalam itu. Jadi kalau ingin berwisata Gunung Kerinci, jangan lupa ke Padang Aro. Yang ingin apa? Ngetes adrenalin perjalanannya, travelingnya. Saya sengaja pakai bus biar seru. Kalau mobil pribadi kan apa, nggak seru permainan. Wajar bisa lewat. Nah, kalau mobil-mobil panjang kan, truk, bus kan seru.
Astaga. Makan lapo gitu panjang. Nah, jadi Kabupaten Solok Selatan, ibu kotanya kan Padangaruh. Padangaruh itu tepat berada di atas Bukit Barisan. Bukan di lereng atau di ininya, di lembahnya, Bukit Barisan ini ya. Kalah, liku 9 kebayang. Oh, dan Bukit Barisan ini ya. Ah, kalau nggak percaya, kita berhenti loh. Jurang. Kalau bus seperti ini, kita langsung susahnya nanya. Saking curamnya, jadi harus pakai rem tangan dulu. Baru mau dia. Harus pakai bantu rem tangan. Kalau langsung mau lepas kopling langsung gas, mundur. Jangan main rem tangan atau ganjal, terlalu berat kan. Hati-hati aja di perjalanan karena ini bukan main-main untuk yang di Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa belum pernah ke Pulau Sumatera, ya inilah bentuk jalannya. Di balik keindahan alam yang alami, tapi harus dilalui dengan jalan-jalan yang ekstrim. Bagus untuk pengalaman. Jadi antar apa bukit-bukit itu dihubungi jembatan. Yang mau sholat silakan sholat, yang mau makan silakan makan. Oke, kita lanjut lagi nih. Baru setengah perjalanan.
Kita sekarang berada di Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir. Agak dibanturin tangan mundur. Jalan ini. Itulah sopir-sopir dari Medan, dari orang suku Batak sama suku Minang, terampil semua dalam mengemudi. Karena rute-rute yang di jalan ini tidak main-main. Nah, bukan rute-rute umum seperti di rawa-rawa kan. Ini kita menurun ini. Bong ini aja. Kalau menurun seperti ini, mainkan kopling sama gas, kopling sama rem. Kopling rem, kopling rem. Mobil. Jangan kita maksa langsung berputar. Jadi kita mari ambil sini. Jalan berbat. Tapi nah,
banget. Kostro lagi di sini keluar. Ini kok piring mau mati. Perbaikan jalan. Mana jalannya? Ya benar gak jalannya? Gak ada lagi jalan. Wow.
hitungan tuh jarak. Ah. Penumpang ini benar we di jalan ini. Oh iya, ekstrimnya jalan ini. Woi tapi jangan gizar kalau balik lagi. Ah kau kita mobil kita. Jadi di Solok Selatan ini rutenya banyak yang unik. Ada goa, ada jembatan kayu yang menghubungkan antar jurang dari bukit ke bukit lah, antar bukit. Unik. Yang ingin mencoba silakan.
adrenalin, tantangan, nah boleh ke sini. Ikut happy mudi. Merasakan. Jangan melawan di kota, lupa masuk ke sini. Tanjakannya panjang. Ini gua masih bisa. Kita daki ini puncak tertinggi Bukit Barisan untuk wilayah Solo Selatan. Ini merayap kura-kura. Jadi
kondisi mobil tidak fit. Jurang-jurang itu dihubungi oleh jembatan. Padangaro ke kanan, jalur lingkar luar Padangaro, ada jalur lingkar pula. Itu ke kanan. Iya, mau sampai di mudik gitu. Ngeri.
Kita sudah berada di Jalan Irsutami, Taman Kota Solok Selatan. Kita sudah sampai di Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan. Oke, sekian perjalanan kita sudah sampai di Kabupaten Solok Selatan melalui liku-liku. Aduh, jalannya ekstrim. Untuk ekstrimnya kita dinilai 8 sampai 9 lah. Luar biasa, amazing. Jangan lupa dukung channel kami dan saksikan petualangan-petualangan yang menegangkan, memancing adrenalin. Jadi, ini sebagai referensi untuk teman-teman yang Gunung Kerinci, Danau Kerinci, nah inilah rute-rute. Oke, terima kasih.
Terima kasih sudah menonton.